saya tadi permainan saya dan sebenarnya saya sesuai yang saya harapkan. Permainan saya semuanya bukan kalah menangnya, cuman tadi itu kondisi saya dan semuanya itu pas gitu ya. Terus dari topnya seperti dia ya, salah satunya dia tidak bisa keluar dari tekanan. Ada komentar nggak sih mas untuk kondisi Minsi buat sekarang? Sini yang jam-jam sekarang di pelatnas, kan? Ada komentar? Saya rasa masih proses ya. Ada yang sudah pemain itu butuh waktu 2 tahun untuk menjadi matang. Ada yang perlu proses 5 sampai 2 tahun juga ada kan. Jadi saya tidak bisa menyamakan anak dulu, anak dulu itu tidak seperti itu. Jadi kayak kita lihat Cina dulu. Mas, di turnamen ini sendiri ada target khusus gak sih? Ya, saya setiap pertandingan saya usahakan bermain yang bagus ya. Maksudnya bagus itu apa yang saya punya, kemampuan saya itu bisa keluar semua permainan saya, maksud saya. Terus harus bagaimana itu yang terpenting itu. Kalau hasilnya ya rasa kan semua juga pemain semua ingin menang. Terus di situ juga ada lakinya juga kan, jadi keberuntungan itu ya semua dari situ. Jadi yang terpenting adalah saya bagaimana berusaha step by step saya bisa memenangkan ini. Terus bagaimana besoknya, terus bagaimana melihat peluang sendiri seperti apa nih? Saya setiap pemain menurut saya ya sama aja ya. Jadi kalau dari sayanya sendiri gak siap ya mungkin hasilnya juga bagus gitu.